Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tri Renaswan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan apabila ada yang sakit, semoga penyakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya sedang berada di kebun mangga dan saya akan memberikan berapa jarak tanam kebun mangga di Taiwan itu ya. Dan jangan di skip, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Nah, ini kebun mangganya seperti ini. Penampakan kebun mangga ini sudah dibungkus, sudah berbuah. Kebun mangga ini jenisnya Irwin. Kali ini saya akan memberikan jarak tanam berapa kali berapa kebun mangga di Taiwan ini ya. Ini kebun mangganya sangat luas. Nah, itu di sana itu sangat luas. Ini pengairannya itu pakai nozzle. Ini pakai pipa paralon. Ini tuh di bawahnya itu ada nozzle-nya. Setiap pohon ada nozzle-nya ya. Ini. Nah, ini sekarang saya akan ukur kebun mangganya. Ini saya tarik meteran dari sini. Nah, itu dari situ ke sini. Ini saya tarik meteran. Nah, ini di sini ini 4 meter ya. Nah, ini ada ini 4 meter. Ini lebih 10. Karena ini sudah kebesar, ini ukurannya 4 meter 10. Kurang lebih 4 meter ini ukurannya. Dari sana ke sini ini 4 meter. Kemudian akan saya ukur dari sini ke sana itu berapa. Sekarang dari sana ke sini ini adalah sini 4 meter, 10 20 30 40, 4 meter 40 ini ukurannya. Dari sana ke sini, nah ini 4 meter 40, 4 meter 40 cm. Jadi panjang, kalau di sini itu lebih panjang, dari situ ke sana itu lebih pendek, itu hanya 4 meter. Ini saya ukur lagi biar lebih jelas. Kali ini 390, jadi tidak sama. Nah, itu adalah ukuran
jarak tanam kebun mangga di Taiwan. Dari situ ke sini ini adalah 4 meter. Tadi 4 meter 10. Kemudian dari sini ke situ ke arah paralon ini adalah 4 meter 40 cm. Kemudian dari sana ke situ itu adalah 390. Itu tidak sama. Tapi bisa dibuat rata-rata yaitu 4 meter kali 4 meter. Itu kalau dibuat rata-rata. Ini karena kebun mangganya ini dibuat sependek. Ini setiap berbuah itu dipotong, dipangkas. Jadi kebun mangga tidak bisa tinggi. Ini cukup dengan jarak 4 meter, 4 meter. Ini sudah bisa. Nah, itu atasnya ini tidak bisa menyatu itu atasnya. Ini jaraknya 4 meter. Dan sebelah sini ini 4 meter 40. Ini juga belum menyatu. Tidak bisa tepung kalau bahasa Jawanya, atau tempok. Nah, ini jaraknya sini 4 meter 40. Ini atasnya sini tidak bisa menyatu. Kalau kebun mangga dibuat agak lebar ini juga nggak apa-apa. Kalau tidak dipangkas itu atasnya akan menyatu. Tapi kalau di Taiwan sini, ini kebun mangganya tidak terlalu tinggi. Ini akan saya ukur berapa tingginya. Yang paling yang atas itu saya kaitkan. Itu yang atas, kemudian tarik ke bawah sini. Nah, ini 2 meter. 2 meter, kemudian ke bawah ini 40 cm. Jadi cuma 2 meter 40 ini sudah dipangkas yang atas. Itu yang tertinggi. Itu dahan atau pohon yang tinggi itu saya ukur tingginya 2 meter 40 cm. Jadi 2,5 cm ini sudah yang tinggi. Karena setiap berbuah ini dilakukan pemangkasan, sebelum berbuah itu dilakukan pemangkasan, dan buahnya sudah pentil atau bunga sudah jadi buah kecil-kecil itu dilakukan pemangkasan lagi. Dibersihkan seperti ini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, demikian tadi jarak tanam pohon mangga di Taiwan, yaitu 4,4 meter atau 4 meter 40 cm kali 390, ada yang kali 4 meter, tapi kalau dibuat rata-rata itu 4 meter kali 4 meter. Dan atasnya itu tidak bisa menyatu karena setiap kali berbuah itu selalu dipangkas. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.